Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tarietan Torpon Matura dimanapun Anda berada, terima kasih sudah mensubscribe channel ini, karena channel ini akan menjadi akun yang terupdate berkaitan dengan peristiwa-peristiwa dan berita-berita Madura United FC. Tarietan Torpon Matura dimanapun Anda berada, winger Madura United yaitu Esteban Vizcarra adalah salah satu pahlawan dalam pertandingan Persib Bandung melawan Madura United yang dimenangkan 3-1 oleh Madura United FC, karena Esteban Vizcarra saat itu mencetak satu assist yang membuat gawang Persib Bandung robek serobek-robeknya. Aksi Esteban Vizcarra tengah menjadi sorotan bobotoh karena bukan berkat assistnya melainkan karena selebrasinya saat merayakan gol kedua Laskar sampai kerap ke gawang Persib Bandung. Selebrasi Vizcarra setelah Pedro Henrico membobol gawang Persib dalam laga lanjutan pekan kedua Liga 1 2022 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api menuai sorotan dari bobotoh karena dinilai berlebihan. Dalam proses gol tersebut, Esteban Vizcarra memiliki peran penting setelah mengirim umpan manja kepada Pedro Henrico. Setelah melewati pengawalan pemain Persib, Pedro yang merupakan striker timnas Timor Leste dengan leluasa langsung perdaya kiper Persib yaitu Fitrul Dewi Rustapa untuk membawa Madura United membalikkan keunggulan. Setelah Pedro mencetak gol ke gawang Persib Bandung, hal yang wajar ditunjukkan para pemain Madura United dengan melakukan selebrasi. Bahkan selebrasi juga dilakukan oleh Vizcarra dengan menampilkan gestur tangan kanan menutup mata kanan, sedangkan tangan kiri menutup telinga kiri. Selebrasi ini sontak saja menjadi pembicaraan di media sosial Instagram. Banyak netizen menilai selebrasi tersebut terlalu berlebihan dan menyiratkan pesan kepada Persib sebagai mantan klub pemain naturalisasi asal Argentina itu. Ya, tetapi banyak yang menilai aksi dari Esteban Vizcarra itu adalah hal yang wajar karena Esteban Vizcarra disia-siakan di Maung Bandung dengan tidak diperpanjang kontraknya secara sepihak oleh manajemen klub Persib Bandung. Di kolom komentar unggahan terakhir dari Vizcarra, banyak dikomentari oleh para bobotoh. Cukup banyak bobotoh yang kecewa atas aksi yang ditunjukkan Vizcarra pada laga tersebut dengan menyatakan kehilangan respek kepada sang pemain hingga menyatakan akan unfollow secara ramai-ramai. Namun, tak sedikit netizen menilai bahwa selebrasi tersebut ditujukan kepada Persib. Pasalnya di musim ini, Vizcarra menjadi salah satu pemain yang kontraknya tidak diperpanjang oleh Persib Bandung. Esteban Vizcarra merupakan salah satu pemain yang didepak pelatih Persib, yaitu Robert Albert, karena dinilai sudah sulit berkembang. Dan kini pelatih Persib tersebut sedang di ujung tanduk karena bobotoh mendesak agar mundur berkat ketidakkonsistenannya dalam memberikan poin sempurna di kandang Maung Bandung. Tetapi asistensinya dalam gol kedua Madura United itu menunjukkan ex pemain Pelita Jaya dan Arema FC tersebut masih memiliki kemampuan di usianya yang sudah memasuki senja karir. Menurut Tarietan Torpon Matura terdaja, bagaimana aksi dari Esteban Vizcarra dalam memberikan assist yang membuat Persib Bandung harus kalah di kandangnya sendiri? Mari kita diskusikan di kolom komentar. Salam Tarietan TV, salam Setong Dera Wani.